Oke, tips-tips untuk berkendara biar kaki-kaki awet, Mas Umari. Untuk tipe sedan sih emang ini dasarnya kan mobil city car, Mas. Iya. Nah, jadi misalkan kena polisi tidur itu biasakan atau usahakan pelan-pelan lah, ikutin alur aja, jangan geradakan gitu. Terus sama kalau banjir jangan lebih tengah ban, soalnya nanti kaki-kakinya bisa tercelup, bisa bikin gemuk-gemuk atau gris-gris dalam kayak bojoin tekstil itu bisa aus. Assalamualaikum. Selamat sore sahabat Samurai Taxi. Kali ini kita akan untuk reviewnya kita kasih tips-tips. Kali ini tips perbaikan kaki-kaki. Tips kita perbaikan kaki-kaki bersama dengan Mas Sumari mekanik. Mas Sumari, ini mobil ini kenapa, Mas Sumari? Glodakannya parah ini, Mas. Oh, glodakan parah. Iya. Berarti kaki-kaki, Mas Sumari. Ya, turun total, Mas, kaki-kakinya, Mas. Oh, turun total. Oh. Biasanya untuk yang sering terjadi itu di mananya, Mas Sumari? Keausannya itu, Mas Sumari. Yang sering terjadi itu di sini, Mas. Nah, ini. Ini namanya link stabilizer, Mas, ya. Link stabilizer. Nah, tempatnya di sini, Mas. Oh. Kalau karetnya dia aus, akhirnya kan besi ketemu besi, Mas, di sini, Mas. Oh iya iya iya. Suaranya tek 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 gitu. Oh, gitu. Yang kedua setelah ini, Mas. Ini. Post stabilizer. Oh, ini post stabilizer, nah, ini ya. Ini kocak ini. Oh, ini. Nah, iya. Oh, gitu. Dan yang ketiganya ini Rexteer. Rexteer power steeringnya ini. Untuk yang ini kan sudah pakai elektrik ya, Mas Mari. Jadi untuk perbaikannya gimana? Kan nggak pakai fluida dia. Ya. Kita bongkar, kita regressing namanya. Regressing. Iya, dikasih gemuk lagi. Kalau misalkan ada cepat nanti yang rusak diganti. Kalau nggak ada kita regressing ulang. Oh, gitu. Siap, siap, siap. Berarti dicopot diganti, Mas Umari, atau di ada solusi lain biasanya? Iya. Berarti ini, Mas. Nah, ini karetnya ini udah aus nih. Nah, oh, sekali. Akhirnya dia ini mati kocak gitu lah. Oh, gitu. Berarti ini harus ganti, Mas Umari, ya? Iya. Kita cek besarnya. Nah, ini yang kanan ini jebol kelihatannya. Nah, ini jebol ini. Oh, itu ya. Ini. Tadi patah satu ya? Iya. Nah, ini nanti saya lepas aja biar kelihatan. Oke. Oke, kita lepas. Jebol ini. Oh, ini patah ini ya? Iya. Oh. Harus diganti ini.
Berarti efeknya ada bunyinya glodak kan parah gitu ya. Yang ini gimana Mas Muri? Jebol juga ini ya. Meskipun kelihatannya kayaknya masih baik tapi, ya. Utuh. Nah, tapi gini aja udah. Oh, sobek gitu. Kemakan enggak lama ini jebol lagi ini. Makanya ganti sekalian. Berarti untuk suara-suara itu dari sini Mas Muri ya. Dari itu, apa? Stabilizer. Bos arm. Sama itunya sama. Ganti enggak bro join lagi itu biasanya. Kalau bosin ya lihat kondisinya Mas. Kalau ini bagus Mas ya ini. Masih bagus. Masih kantong ini lah, kantong ini. Kalau jelek itu udah lemes kalau begini kan. Ini tapi paling enak ganti baru ya sekalian ya, turun ya. Sekalian turun ganti baru ya. Mas Muri, untuk biasanya yang bunyi kletek-kletek tadi kan ini sudah turun semua. Oh, bisa dijelaskan mana ya biar ini jelas ini. Komponen kaki-kaki bias G3. Bias G3 ya. Atau semua mobil hampir sama lah seperti ini. Hampir sama. Oke. Yang pertama ini apa namanya Mas Muri? Ring stabilizer ya namanya. Ring stabilizer. Yang kedua itu, nah ini kalau namanya itu dasarnya ini mainnya tuh dari sini. Oh di situ ini. Nah, ini kalau karetnya udah aus dia juga bunyi meskipun tuh ininya stabilizernya rapet ya. Bagus. Tapi misalnya kalau ininya aus bunyi. Oh gitu. Katakanlah di posisi tidur itu bunyi kotek gitu. Oh iya. Yang ketiga ada namanya ball joint ya. Iya. Ball joint ini kalau dia udah oblak pasti parah dah bunyinya. Geduk-geduk dan ya ketak-ketak gitulah soalnya. Nah, ball joint ya kanan kiri. Dalam satu komponen arm ini ada ball joint. Iya. Bos arm ini juga perlu ini penting ini. Oh ini nah, patah ini ya. Kalau ini apa jebol, dia geduk-geduk bunyinya. Oh gitu. Rasanya di tengah ya? Bukan di tengah sih. Ini lebih ke pinggir. Ke pinggir. Iya, kalau di tengahnya ini ya. Oh, kayak geduk di tengah itu yang itu. Sama rexteer nanti kita bahas. Oh gitu. Oke, siap. Nah, satu arm ini tadi ya ada ball joint, bos arm sama bos arm depan. Tapi ini jarang banget ini jebol. Jarang banget. Oh, jarang itu. Iya. Dan rexteer ya kan ya. Nah. Rexteer itu komponen rexteer ada namanya ini anti rot, long rot, dan rexteer itu sendiri. Oh iya. Ini kocak, ini oblak juga bunyi. Terus long rot ini kocak juga bunyi. Oh. Dan kalau rexteer ini bunyinya itu kerasanya disetir nanti. Grek itu. Greknya berarti kerasanya disetir Mas. Iya, waktu kita mengemudi, grek itu indikasi di rexteer itu. Heeh. Gitu. Kalau ini cuma cover aja sih. Kalau orang Jawa ngarani ini balak ya? Ya, balak. Ini juga namanya engine mounting ini. Engine mounting ada dua berarti? Iya. Ada tiga Mas. Tiga. Jadi atas kanan, atas kiri sama bawah tengah. Ini bawah tengah. Ini kalau jebol Mas. Indikasinya kalau starter awal geduk. Kan, itu pasti indikasi ininya jebol. Gitu. Ini baik-baik saja. Oke. Terima kasih. Nah, oke, tips untuk berkendara biar kaki-kaki awet Mas Umari. Untuk tipe sedan sih emang ini dasarnya kan mobil city car Mas. Iya. Nah, jadi misalkan kena polisi tidur itu biasakan atau usahakan pelan-pelan lah ngikutin alur aja, jangan geradakan gitu. Terus sama kalau banjir jangan lebih tengah ban, soalnya nanti kaki-kakinya bisa tercelup, bisa bikin gemuk-gemuk atau gris-gris dalam kayak bolcoin tekstir itu bisa aus. Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Umari tipsnya. Ya, sama-sama. Oke, selamat bekerja Mas Umari. Yuk, siap. Tips-tips dari mekanik kita Mas Umari untuk perawatan kaki-kaki ya, apa aja yang perlu dibenahi untuk kaki-kaki biar sehat. Oke, terima kasih
sampai di sini dulu. Untuk mungkin lain kali kita chat dengan Mas Umari, kasih tips-tips untuk yang lainnya. Oke, assalamualaikum.